And now, oh udah bahasa Inggris. Udah pulang, minta tamunya juga. Gue padahal baru download ini Google Translate. Downloadnya kelar, bintang namanya kelar. Sekarang ada siapa, Pi? Ada Abdul Aziz. Ya. Abdul Aziz. Oh ya, masih ke bawah Turki. Abdul Aziz. Ananda Afriski ini adalah seorang driver ojol. Ya. Yang menikahi penumpangnya setelah 4 bulan PDKT. Wow. Ini kita baca artikelnya dulu ya. Mana ya. Sih? Ini artikelnya nih. Artikelnya coba kita lihat, cekidot. Viral cerita driver ojol nikahi penumpangnya setelah PDKT 4 bulan. Ini adalah awal pertama dapat customer ini, itu dalam hati sempat ingin memiliki. Dan wow. Saya ajak ngobrol di perjalanan untuk mengisi waktu jalan. Dan ternyata dia setiap hari berangkat kerja di mall SMS. Oh, Sumarekon. Namanya lelaki pasti punya banyak cara untuk mendapat perhatian darinya. Dan saya ajak dia untuk berlangganan ke saya. Jadi setiap berangkat kerja dia ordernya ke saya dan alhamdulillah berbuah manis. Sae lu. Bisa banget yang ngajak berlangganan ya. Gue tahu kenapa diajak langganan. Biar apa? Biar tahu kalau mau nganterin pakai parfumnya yang banyak gitu. Modus sebenarnya ya. Biar teringat selalu. I have one question for you. Oke, saya mau jawab, mau punya pertanyaan tapi jawab dengan jujur ya. Jujur waktu kamu minta nomor telepon dia bilangnya kata buat langganan. Itu emang buat langganan apa pengen PDKT sama dia, jujur? Sebenarnya sih niatnya cuma biar deket aja PDKT gitu. Aha. Tapi modusnya langganan gitu. Berarti kamu cinta pada pandangan pertama dong? Ya bisa dibilang apa begitu. Apa yang buat kamu cinta pada pandangan pertama sama istri kamu ini pada saat itu? Kelihatannya sih baik sih gitu ya. Terus hati saya juga merasa cocok gitu ya. Dan dikduk saat ku ya, kenal dirimu. Iya okay. Gitu merasa nyaman aja gitu dilihatnya juga nah, gitu kan. Kalau dari segi cowok kan cinta pandangan pertama ya mas. Kalau mbaknya gimana? Ada ser-seran juga gak pas dimintain nomor handphone? Apa B aja, biasa aja gitu awalnya? Jujur. Awalnya sih ya biasa aja sih. Biasa ya, aja? Biasa aja. awalnya biasa aja ya. Iya dia kan ngajak juga kan buat langganan. Jadinya ya udah saya kasih gitu. Kasih nomor telepon dan kamu kenapa iya. Ngasih semudah itu? Berarti udah ada percikan-percikan cenut-cenut. Itu yang ketiga kali pertemuan waktu itu. Oh, tiga kali pertemuan. Ya. Udah kayak les ya. Ternyata dia itu kan kenapa? Tiga kali pertemuan. Ternyata ya. Iya, waktu itu kan jadi dia itu waktu itu jadi apa ya? Teman PKL-nya saudara saya. Oh, kebetulan temennya PKL iya. Saudara kamu. Nah terus. Jadi saya kasih nomornya. Dikasih. Berarti rumahnya emang deketan kali ya, makanya ngajakin langganan karena searah, apa gimana? Karena saya biasanya narik di daerah situ kalau pagi gitu. Apa jangan-jangan kamu sengaja di depan rumahnya, kamu nungguin yang ngebit dia pas. Jadi pas dia pesan langsung klik gitu ya. Iya benar. Taunya dapat ibunya mau berangkat ke pasar.